guru kampus Bahasa Melayu, universiti-universiti awam dan bahagian-bahagian di DBP, di KPM sedang berusaha membangunkan kerangka standard Bahasa Melayu, KSBM, sebagai kerangka rujukan untuk mengukur kompetensi berbahasa dalam kalangan penutur natif dan bukan natif. KPM akan menubuhkan Majlis Bahasa Melayu yang berperanan untuk menyebar luas dan mengiktiraf KSBM di dalam negara dan luar negara. Terima kasih, Yang Dipertua. Terima kasih, Yang Mahu Menteri, kerana sudi untuk menjawab sendiri pada pagi ini. Soalan tambahan, silakan. Yang Muhammad. Terima kasih, Tan Sri. Yang Mahu Menteri, saya mohon penjelasan di dalam merancang mengantarabangsakan dewan bahasa. China telah mewujudkan Confucius Institute yang terbaru. Cuma saya mohon penjelasan kerana pada pandangan saya, dalam konteks itu budaya diangkat di dalam sisi yang dipanggil sebagai cultural diplomacy dengan izin ataupun diplomasi budaya. Dan perkara itu ada kaitannya dengan hal ehwal hubungan luar. Jadi penjelasan soalan saya ialah sejauh mana perkara ini yang setakat hari ini silo, dia terpisah, tidak ada satu integrasi di antara Kementerian Luar dan juga Kementerian Pendidikan. Seperti mana yang kita lihat kalau negara-negara lain, Indonesia contohnya, kalau ketika berlakunya persidangan, dia ada juga paralel programnya yang merujuk kepada culture diplomasinya. Jadi soalan saya ialah sejauh mana perkara itu dirancang ke arah aspek diplomasi budaya tersebut. Silakan, Yang Mahu Menteri. Terima kasih Yang Berhormat bertanya. Tuan Yang Dipertua, jika kita lihat di era Malaysia Baharu, kementerian-kementerian di dalam menjalankan dan melaksanakan program-program dan tanggungjawabnya tidak akan bergerak secara silo lagi ataupun secara perseorangan. Tidak ada lagi istilah untuk setiap kementerian hanya menjaga hal ehwal masing-masing. Kerana kita dapati bahawa usaha-usaha untuk membawa Malaysia ke tahap yang lebih ke depan dari segi tadbir urus dengan izin good governance, di dalam urusan diplomatik, di dalam urusan membangunkan bangsa, kita tidak boleh bersendirian lagi. Dan di sana terdapat banyak perkara-perkara, banyak aktiviti-aktiviti, banyak program-program yang menuntut untuk setiap kementerian bekerjasama dengan kementerian yang lain. Antara contohnya, culture diplomacy dengan izin seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat. Juga di antara contoh-contoh tersebut. Begitu juga jika kita lihat sambutan kemerdekaan baru-baru ini, walaupun ianya dilaksanakan oleh kementerian di bawah Yang Mahu Berhormat Gobind Singh, penerangan, tetapi kebanyakan kementerian termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan dan kementerian-kementerian lain, kita juga turut terlibat. Dan saya rasa ini juga pengamalan yang biasa oleh mana-mana kerajaan. Berkaitan dengan cultural diplomacy ataupun juga dengan izin dan juga soft power. Soft power ni dengan izin lah, saya nak terjemahkan ke bahasa Melayu, dia tak boleh diterjemahkan kuasa lembut. Sebab dia tak ada kuasa lembut, kuasa keras. Tetapi kita lihatnya, ya, smart diplomacy, diplomasi pintar. Diplomasi pintar dia menuntut bukan hanya daripada Kementerian Luar semata-mata, tetapi juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelancongan dan juga kementerian-kementerian lain. Jadi di era globalisasi dan juga di mana diplomasi pintar memainkan peranan yang jauh lebih luas daripada diplomasi yang konvensional, pihak KPM sentiasa berhubung bukan sekadar dengan Kementerian Luar tetapi juga dengan Kementerian Pelancongan dan juga mana-mana kementerian terbabit untuk merangka, untuk melaksanakan apa-apa plan yang telah kita rancangkan dan apa-apa aktiviti demi untuk memberikan impak yang lebih substantif kepada Malaysia Baharu dan juga agenda pemerkasaan Bahasa Melayu itu sendiri. Terima kasih. Dato' Fahariah. Terima kasih, Tan Sri Speaker.
Saya nak bertanya dengan Menteri, kerana kita tengok peranan DBP ini satu peranan yang sangat besar apabila kita lihat dari segi konteks pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sebab kita lihat dalam perlembagaan negara kita dengan perkara 152, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, dan saya pernah menyuarakan isu ini di Dewan Yang Mulia ini di sesi-sesi yang lepas berkenaan dengan peranan Dewan Bahasa dalam memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Maka saya nak bertanya kepada Yang Menteri, apakah perancangan ataupun determination dengan izin Kementerian Pendidikan dari segi memperkasakan Dewan Bahasa untuk memperkasakan Dewan Bahasa untuk memperkasakan bahasa kebangsaan? Sebab kalau kita tengok peranan yang dimainkan di BP untuk memperkasakan bahasa kebangsaan sangat kurang dari segi perundangannya, dari segi penggunaan bahasa dalam bahasa rasmi dan sebagainya. Maka saya nak tanya dengan kementerian, adakah bercadang untuk memperluaskan dengan meletakkan di BP ini di bawah GPM sebagai contoh, sebab dia ini adalah sebahagian daripada penguasaan ataupun pelaksanaan kepada perlembagaan negara. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Dipertua. Jikalau kita lihat apa ni, seringkali bila kita membicarakan tentang apa-apa isu, akhirnya akan kembali kepada Kementerian Pendidikan. Kenapa? Bila orang bincang tentang isu jalan raya, isu kebersihan, apa saja isu atau isu pertahanan, mereka kata ini bermula dengan pendidikan. It's all begin with education, dengan izin. Jadi apatah lagi bila ianya berkaitan dengan bahasa. Tidak boleh tidak, DBP sebagai satu institusi yang berperanan untuk memastikan bahasa kebangsaan akan terus dimertabatkan dan akan terus mendapat tempat di hati seluruh rakyat, ianya perlu bermula dengan pendidikan, dan kementerian yang paling sesuai ialah Kementerian Pendidikan. Walaupun saya menghargai cadangan yang dibawa oleh Yang Berhormat Senator. Jadi berkaitan dengan usaha untuk memertabatkan bahasa Melayu, seperti mana yang disebutkan dalam jawapan saya tadi, kita telah ada maaf, dasar memertabatkan bahasa Melayu, memperkasa bahasa Inggeris, MBMMBI, dan plan strategik memertabatkan bahasa Melayu 2016-2025 yang telah dimulakan di zaman Tan Sri Mohidin Yassin, dan kita akan teruskan lagi. Cuma di dalam era kepimpinan Malaysia Baharu ini, kita akan cuba melonjakkan usaha tersebut. Begitu juga kita ada plan tindakan memertabatkan bahasa Melayu di Universiti Awam, pelbagai pelan-pelan lain yang strategik berkaitan bahasa Melayu yang mungkin boleh didapati oleh YB dengan melihat kepada portal DBP dan cuba melihat kepada apa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh DBP sebelum ini. Dan kita juga menerima mana-mana cadangan, pembaikan dan juga mana-mana cadangan untuk menyokong usaha DBP dan juga usaha kementerian di dalam rangka kita memertabatkan bahasa Melayu di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat global. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat, Dr. Lucas. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Antara peranan utama Dewan Bahasan Pustaka adalah mempertahan, memperkasa dan menyemarakkan bahasa kebangsaan. Dalam usaha kementerian menjenamakan Dewan Bahasa dan Pustaka, adakah DBP akan mengurangkan kerena birokrasi dalam menerbit buku-buku semada buku ilmiah dan buku umum? Ini kerana ramai penulis baru dan berpengalaman seringkali menghadapi pelbagai masalah apabila ingin berurusan dengan DBP, dan DBP pula meletakkan standard yang tinggi yang tidak mampu dilakukan oleh penulis buku, terutamanya mereka yang daripada penulis-penulis baru. Mohon jawapan dan pandangan daripada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Jikalau kita lihat DBP sebagai satu institusi yang berperanan untuk menjaga bahasa Melayu dan juga mempertabatkan bahasa Melayu, DBP perlu meletakkan beberapa standard untuk menjaga kualiti bahasa kebangsaan itu sendiri. Di samping itu, DBP juga berperanan untuk memperkembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang hidup. Jadi jikalau dilihat tentang komen ataupun apa rungutan setengah penulis-penulis muda, setengah penulis-penulis yang mendapati bahawa karya-karya mereka tidak diterima oleh DBP, kita ambil maklum dan kita juga melihat bahawa di situ adalah peluang untuk penulis-penulis ini memperbaiki persembahan mereka dan cuba untuk mencapai kualiti seperti mana yang diminta. Walaupun yang demikian, kita akui bahawa kadang-kadang terdapatnya kerenah birokrasi
di peringkat bawahan yang kita akan cuba atasi dan kita akan cuba untuk kurangkan demi menggalakkan lebih banyak karya-karya kualiti di dalam bahasa Melayu agar dapat dibawa, agar dapat dilambakkan di pasaran dan menjadi sebahagian daripada usaha kita untuk mendidik rakyat agar mereka menggunakan bahasa betul dan membanyakkan pembacaan mereka terhadap karya.